pada lanjutan kompetisi Liga 1 malam ini yang mempertemukan Malut United dan Bali United. Sementara ini, di babak pertama keduanya berbagi angka 1-1. Gol Malut United dilesetkan oleh Yance Sayuri di menit ke-41, sedangkan gol Bali United tercipta gol bunuh diri pemain Malut di menit ke-45. Data statistik menyajikan Malut United mendominasi jalannya pertandingan dengan 51% ball possession, menciptakan 4 tembakan dan 4 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United akan menempati posisi kelima dengan raihan 9 poin, sedangkan Malut United akan menempati posisi ke-8 dengan raihan 7 poin. Menurut kalian, Bali United ataukah Malut United yang akan menang di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.